Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi gitu ya, yang katanya bisa menghasilkan uang. Katanya aplikasi ini dari Dubai gitu ya, Arab. Sehingga penghasilannya besar ya. Namanya AX Fund. Oke. Nah, ini menarik ini AX Fund. Karena begitu saya pertama kali research mengenai AX Fund, saya ketemu nih websitenya AX Fund. Kita lihat dulu lah di sini ya. Di sini saya asumsikan lah ya, saya asumsikan perusahaan ini benar ya, AX Fund ini ada di Dubai gitu ya. Nah, di About Us-nya kita lihat di sini, kita baca ya. Di sini dia mengatakan bahwa AX Fund ini adalah sebuah perusahaan yang didirikan tahun 2006 ya. Dibuat berdasarkan komitmen dia untuk bergerak di bidang charity atau sosial ya, donasi gitu ya. Dia ya sebut saja membantu komunitas-komunitas ya di negara-negara di mana dia berada katanya ya. Dia ingin membuat perbedaan ya di komunitas di mana dia bekerja dan di mana dia komunitas itu hidup katanya ya. Dan bekerja sama dengan volunteer-volunteer tenaga sukarelawan ya di seluruh dunia katanya ya. Nah, AX Fund ini di manage atau dikelola oleh perusahaan induknya yang namanya Apex Partner yang sudah beroperasi sebut saja sejak tahun 1970-an ya. Nah, di sini katanya juga dia sekarang sudah masuk ke Israel dan segala macam gitu ya. Dan mulai masuk ke investasi digital katanya ya. Nah, intinya dia mulai masuk ke dunia investasi ya. Oke deh, sebut saja yang namanya AX Fund ini benar berkedudukan di Dubai ya. Saya nggak periksa lama-lama nih, asumsi dulu benar deh ya. Nah, sekarang katanya AX Fund ini sudah ada di Indonesia katanya ya, kira-kira gitu ceritanya. Nah, yang websitenya versi Indonesia tidak selengkap versi yang Dubai gitu ya. Anda ngerti deh kalau Anda yang pernah ditawarkan AX Fund ini ya. Katanya kantornya ada di daerah Pluit ya. Anda datengin aja deh kantornya tuh yang di daerah Pluit, benar nggak dia tawarin investasi seperti ini? Kalau benar, kasih saya tahu, saya datangi, nanti saya bawa orang dari OJK untuk gerbek karena ini penipuan. Langsung aja ya saya bilang penipuan. Kenapa saya berani bilang penipuan? Makanya dengar videonya sampai habis, jangan di skip. Sekali lagi, AX Fund yang di Dubai, asumsi kita bilang betul ada perusahaannya. Tetapi program yang ditawarkan ini, saya nggak yakin itu dari AX Fund yang asli yang ada di Dubai. Kita lihat dulu Dani ini satu ya. Seperti biasa, mereka menawarkan manfaat kepada pendatang baru. Kalau Anda baru download aplikasinya, diundang teman, teman Anda kasih kode referral, Anda download pakai kode referral dia, Anda dapat langsung 300.000. Hebat ya, 300.000 coy ya. Begitu juga kalau Anda undang-undang teman, teman Anda yang Anda undang juga dapat 300.000, Anda pun ada insentifnya, tapi itu nanti belakangan, jadi jangan di skip videonya ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Dia ada dua produk yang sama. Yang satu namanya produk manajemen keuangan, yang satu lagi produknya namanya produk keuangan. Saya bahas lebih mendetail mengenai manajemen keuangannya dulu ya. Di sini kita lihat dua contoh pertama. Yang pertama yang disebut produknya dana pengalaman. Sesuai namanya dana pengalaman, di sini Anda diizinkan mencoba. Dari mana? Dari uang yang Anda dapat 300.000 itu.
300 ribu Anda dikasih, Anda nggak bisa tarik. Anda hanya bisa coba-coba masuk ke produk yang namanya dana pengalaman, yang seharinya dikasih 1%. Nah, di situ terlihat dibeli oleh 22 ribu orang sekian. Sekarang mungkin sudah nambah. Artinya, sudah ada 22 ribu orang, ini kalau benar ya informasinya, yang mendapatkan 300 ribu cuma-cuma gitu ya. Dia dapat 1% sehari. Itu pun nanti nggak bisa ditarik, karena nama ini untuk coba-coba pengalaman kan gitu ya. Nah, produk yang menghasilkan uang yaitu namanya dana ekuitas transisi energi Fabase. Nggak ngerti lah ini, namanya kan sesuka dia ya. Dibeli oleh 96 orang, sekarang mungkin sudah lebih ya. Investasinya 300 ribu. Nah, di sini Anda benar-benar pakai uang Anda yang Anda setor ke mereka 300 ribu. Nah, tingkat pengembalian hariannya 2%. Ya. Di sini kontraknya itu 180 hari alias 6 bulan deh. Kita bilangnya yang ini ya, yang 2% sehari. 2% sehari 30 hari atau sebulan itu 60%. 60%. 6 bulan berapa? 360%. 6 bulan saja dapat 360%. Sudahlah, percaya saya, ini money game Ponzi. Kalau ini benar, maka Ibu Sri Mulyani akan masukkan uangnya, uang pemerintah ke sini untuk dapat keuntungan 360% dalam waktu 6 bulan kan? Logikanya aja gitu ya. Bohong ini, ya. Cepet deh ya. Ini yang 300.000. Kalau yang lebih mahal ada yang 600.000, namanya Allianz AI, Artificial Intelligence Fund. Cie. Anda cek di Allianz ada nggak ini? Nggak ada. Ya. Nah, ini katanya sudah dibeli 75 orang, mungkin sekarang sudah lebih gitu ya. Nah, investasinya 600.000, pakai uang beneran. Nah, di sini pengembalian hariannya 2,5%. Gila ya. Sebulan saja sudah 75%. Ya. 6 bulan berapa? Nah, Anda hitung saja. 600%. Iya dong. Sebulan 30 kali 2,5. Berapa? 75%. 2 bulan 150. 6 bulan ya dikali. 450%. 450%. Udahlah, itu bohong lah ya. Enggak ada 450% di dunia apa investasi 450%. Anda mau yang lebih tinggi, ada yang 1,2 juta. Nama produknya Bayred World Energy Fund A2. Di sini katanya dibeli oleh berapa tuh? 50 atau 60 lah. Ya. Investasi 1,2 juta, lebih tinggi lagi 2,8%. Mau lebih besar lagi? Ada yang 3 juta. Namanya Morgan Stanley Dana Pertumbuhan, ASA. Yuh, perlu 3 juta. Perharinya untung Anda 3%. Ya. Nah, lebih tinggi lagi? Ada namanya Baroque World Gold Fund A2. Investasinya 6 juta. Ya. Tingkat pengembalian hariannya 3,5%. Yang lebih tinggi lagi? Ada 12 juta ya. Seharinya 4% keuntungan Anda ya. Investasinya 12 juta. Kalau 4%, gila. Sebulan Anda sudah dapat 120%. 6 bulan 720%. Udah bullshit lah ini ya. Sebenarnya sampai sini saya nggak usah teruskan, Anda sudah bisa menyimpulkan ya bahwa ini bohong. Ya, jadi mau apa lagi ya? Aduh. Nah, tadi yang sudah katakan itu berlaku 180 hari. Ya, kalau Anda ikut, Anda dapat kode referral yang Anda bisa referensikan kepada orang lain. Ya. Selain itu, yang saya katakan tadi, selain manajemen keuangan, ada lagi yang namanya produk keuangan. Yang singkat cuman 10 hari, 20 hari, 30 hari gitu. Tapi gak usah saya bahas lah, kurang lebih sama ya. Semakin besar uang yang Anda masukkan, semakin besar keuntungannya, kira-kira gitu lah. Itu ciri-ciri money game Ponzi, sudah jelas. Nah, langsung deh di sini. Komisi perekrutan. Level 1 atau level A, Anda dapat 6%. Misalnya ini Anda nih, si bebek culas. Anda rekrut bebek dungu nih ya. Anda dapat 6% dari keuntungan dia.
Nah, kalau si anak-anak bebek nunggu Anda merekrut lagi di bawahnya, yaitu cucu Anda, Anda dapat 3%, cicit Anda, dari cicit Anda, Anda dapat 2%. Ya, inilah ya. Nah, apalagi yang bikin ini jadi menarik, dia ada yang namanya, kalau Anda setiap kali, setiap hari datang ke websitenya, Anda klik satu tombol, check-in harian gitu ya. Hari saat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, Anda dapat masing-masing 2.000. Jadi kalau 5 hari berturut-turut Anda klik tombol, Anda dapat 10.000. Nah, di hari ke-6 Anda klik lagi, dapat lagi 5.000. Jadi bisa dapat 15.000. Ya, menarik ya? Iya, ini menarik. Menarik bebek dungu. Jadi kalau Anda bebek dungu dan Anda sempat masuk, saran saya setiap kali ada kesempatan untuk withdraw, segera tarik uang Anda secepatnya, karena ini gak akan lama umurnya. Dan bagi Anda YouTuber atau siapapun, hati-hati, jangan promosikan produk ini. Kalau sampai orang yang masuk pakai kode referensi Anda dan akhirnya produk ini scam, Anda bisa dituntut ya. Jadi Anda kalau YouTuber juga jangan sembarangan mempromosikan money game ponzi seperti AX Fund ini ya, karena ini sudah jelas lah money game ponzi ya. Apalagi ya, dan bagi Anda yang belum masuk dan yang sudah nanya-nanya saya, sudah jelas ya kesimpulannya ya, jangan masuk kecuali Anda mau jadi bebek dungu atau Anda mau berubah jadi bebek culas. Ih, ini money game nih, masuk ah. Aku mau jadi bebek culas sekali-kali ya, mau makan uang bebek dungu, terserah Anda ya. Tapi sudah saya kasih tahu ya, ini money game ponzi, hindari. Itu saja deh, nggak usah lama-lama. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.